Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ibn Abdillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Direktur beserta seluruh jajaran pimpinan dan karyawan di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, para dokter, perawat, pasien, serta keluarga yang ada di ruangan, yang saya hormati pula jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Hari ini tadi pemberangkatan haji untuk umat Islam di Kota Malang, termasuk jamaah haji Rumah Sakit Islam Aisyah, alhamdulillah telah berjalan, berlangsung sejak dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah dan juga bisa melaksanakan manasik haji, dan pulangnya pun menyandang haji yang mabrur. Kita semuanya yang berada di tanah air, semoga suatu saat nanti juga diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur rahimakumullah, bulan ini disebut dengan Dzulqa'dah. Dzul itu artinya memiliki, Qa'dah itu artinya kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Dan bulan depan disebut dengan Dzulhijjah, bulan yang memiliki keinginan yang kuat, atau bulan haji. Kata hajja yahujju hajjan wa hajatan itu adalah artinya niat yang kuat dan keinginan yang tinggi, motivasi yang besar. Haji itu mendidik kita untuk menjadi orang, kalau punya niat yang baik, harus niatnya yang kuat supaya bisa mencapai keinginan yang besar. Dengan keinginan yang kuat, maka usaha yang dilakukan akan ikut menyertainya, dan hasil yang didapatkan insya Allah tidak akan mengingkari proses. Saya pernah punya jamaah haji yang dia itu hidupnya sederhana, tapi setiap hari dia ingin supaya bisa berangkat haji. Menurut rasional tidak masuk akal dia bisa berangkat, tapi ternyata menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagaimana proses kun fayakunnya? Suatu saat dia, saya tanya pada saat duduk-duduk santui seperti ini, "Ibu, bagaimana ceritanya kok bisa berangkat haji?" Dia kemudian mengatakan, "Kula niki namung satian peracangan, Ustaz." Bapak Ibu tahu apa itu peracangan? Jualan sayur itu hanya di emperan. Ada orang yang jualannya di toko, ada yang di emperan. Ada orang jual bensin eceran di depannya SPBU. Coba ya. Dia berpikir rezeki itu ada yang bagi. Allah itulah
Maka ada orang yang jualan di emperan itu jangan diremehkan, karena dia selangkah lebih maju. Betul? Ya karena tokonya di sini, dia di emperan kan berarti. Nah, seperti motonya Yamaha selalu di depan, yang lain ketinggalan. Nah, berjalannya waktu, peracangan ini tadi dia cuma berharap yang penting dia bisa ke tanah suci. Bagaimana Allah nanti memberikan keajaiban. Keinginannya kuat pokoknya. Dia berusaha sekuat tenaga. Dan tidak mungkin dengan hasil peracangannya itu dia bisa membayar ONH-nya karena mahal. Tetapi dia yakin Allah itu maha kaya dan Allah bisa membiayai. Suatu saat datanglah seorang yang dia tidak kenal. Dia tidak tahu dari mana. Orang itu hanya tanya, "Ibu, niki griyonik ngeten niki napa saged nggih? Purun nggih panjenengan kula gentos sing langkung ageng." Ngerti enggak ini bahasa Jawanya? Niki tiyang Jawa sedaya napa boten Jawa? Utawa wong Jawa sing gak ngerti Jawa nih. Jadi dia orang itu cuma nawarkan, "Ibu, oma itu gede. Ibu ini mau enggak saya ganti rumahnya itu yang lebih besar," gitu maksudnya. Supaya tidak terkesan menyinggung perasaannya. Dia juga jawab, "Nggih purun." Jawabannya cuma sederhana, "Nggih purun." Akhirnya dia keluarkan satu kertas, ditulis sama dia 1 0-9. Berapa itu? 1 M. Tanda tangan sama dia. Jadi mungkin nake dipendet teng bank. Terus dia langsung ngomong, "Loh, niki nopo cekep didamel bunggah kaji." Dia cuma tanya gitu, dia gak ngerti pokoknya cukup apa benda uang 1 M. Kira-kira cukup apa benda pak? Ya sak kampung ya kira-kira. Ya saking lu gune uang kan berarti ya. Nah begitu diterima, ya berarti kan dia ngomong tadi kan rumahnya mau diganti dengan yang lebih besar. Yang lebih besar itu maksudnya adalah Baitullah, rumah Allah. Begitupun. Jadi dia dengan sederhana itu dia mengikhlaskan rumahnya itu. Tahu gak apa yang dilakukan oleh orang yang mengasih travel check 1M itu? Taruhlah itu di depan rumahnya, tulisan, "Di sini akan dibangun exit tol Purwodadi." Itu the true story. Karena itu adalah bimbingan saya. Suatu saat saya diajak ke rumahnya, "Ustaz, syukuran ya ke rumah Ustaz." "Oh iya." Ternyata orang itu ya rumahnya yang di Purwodadi, yang rumahnya digusur karena kena exit tol. Dan orangnya sekarang masih ada. Rumahnya di depan kebun raya Purwodadi. Jadi exit tol di situ itu telah menjadikan dia bisa berangkat haji dengan keinginan yang kuat. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak saya doakan seperti itu? Mau. Ya Allah, exit tol. Mudah-mudahan rumahku kau gusur ya Allah. Dan kau ganti dengan 1M supaya aku bisa berangkat haji. Gono lo maksudku. Jadi tausiah gini ini maksudku mengikut doa iman. Berani enggak berdoa seperti itu? Gak usah kan bahasa Arab langsung. To the point kepada Allah bahwa kalau kamu ingin naik haji, kamu harus berani untuk berdoa bahwa rumahmu harus digusur. Gimana? Ya, itulah tantangan orang yang punya keinginan kuat. Kalau orang punya keinginan kuat,
Allah itu sudah menunggu di pintu langit doa-doa kita. Maka kalau ada orang berangkat haji begini ini, jangan lupa kita memang yang mendoakan. Tapi kata Nabi, barang siapa yang berdoa baik untuk saudaranya, maka malaikat pun berdoa dengan doa yang sama untuk kita. Jadi setiap doa yang kita berikan untuk saudara kita, maka doa itu juga akan mengalir kepada kita, berbalik kepada kita. Kalau itu kebaikan, maka kembali kebaikan pada kita. Maka jangan sekali-kali mendoakan jelek pada orang lain, karena doa itu pun juga akan berbalik kepada kita semua. Kalau kau punya niat baik-baik di pagi hari, jangan kau tunda di malam hari, karena kau tidak tahu apa yang terjadi di sore hari. Dan kalau punya niat di malam hari, jangan tunda besok pagi. Jangan-jangan besok pagi sudah mati. Setuju? Masya Allah. Kita doakan pula jamaah kita haji yang di RSI maupun di keluarga kita, saudara kita, siapapun juga, baik di Kota Malang, di Indonesia maupun yang di dunia. Dan juga perwakilan RSIA yang hari ini lomba paduan suara tingkat nasional, mudah-mudahan membawa prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama sebagai penutup tausiah pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahil arsyil 'adzim. Inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratik wa lughanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. La tada'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridwan wa la hajatan hiya laka ridwan wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir ziyarata Makkah al-mukarramah wal madinatil munawwarah wa rujuan ila baladina hada Indonesia bisihha wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan maqbula wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura wa amalana amalan salihan maqbula. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Bodong telo merang teles nedon rimo pangeran sing bales mbah surit wis lunga ora bakal bali ning alam donya mbok pilih kula kathah dosa kula nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.